20 ampere. Kita coba ada smart charging-nya enggak? Smart ininya enggak, proteksi konflet multi proteksi. Cek berapa watt. Sembilan. Kipasnya nggak muter ya kalau nggak buat ngecas. Kita coba cas lagi. Ini masih normal di motor. Besaran casan memang kayak gini. Kalau diisi buat ngecas aki kecil langsung penuh. Buatnya ada yang ngayun-ngayun ya, 18, 16, 11, 2, paksa ya. Oke, dia berhenti. Kita cek ampernya juga. Di motor Supra sering ini ngecas ya, ini 10 watt. Kita cek berapa ampere. 18 watt. Ampernya nggak jalan. Puls 1 ampere. Dia masih ngecas tapi cuma kecil.
Kita coba di aki mobil. Berapa? Coba di aki mobil. 70 ampere. Setep ke bawah setep. Kalau casan ini enggak perlu lepas ya akinya. Itu berapa volt? 12,7. Kita coba ke listrik. Seratus tiga puluh, mantap sekali. Mau jalan di 10 berapa ampere ini? 9 ampere. 9 kali 100 volt ya. Itu dia berapa ampere? 1 meter ku ini yang error. DC. DC. Nggak bisa buat DC. Ini DC nya DC voltase kan ampere. Itulah buatnya. Casan ini berfungsi 100 watt 67 ampere. Ini kipas nyala, berputar kipasnya. Bunyi ya, nyalakan flash mungkin biar kelihatan. Tuh kipasnya berputar. Kok enggak jalan di 20 ampere bang ya? Ini akinya udah ada isinya. Kalau akimu kosong mungkin bisa dia 20 ampere. Jadi hampir selisihnya dikit ya. Beli yang 10 ampere sama 20 ampere sebenarnya dia tetap cari voltase aki juga. Kalau voltasenya rendah dia ampernya tinggi. Ini di 14 ampere kan, 14 volt udah termasuk tinggi. Ini fiturnya ada pulse repair yang tadi itu, yang 14 volt terus naik rendah lagi. Maksa ngecas. Enaknya kalau pakai casan ini aki nggak perlu dicopot, kabelnya nggak perlu dicopot, jadi langsung tancap aja cas. Harga 125.000 termasuk murah ini. Dulu waktu zaman corona saya beli yang merek Software itu 150 yang 6 ampere yang warna kuning itu. Ada juga yang merek Tafware, ini aslinya sama aja sih, tergantung importirnya mau kasih nama apa.
voltase di 223 volt. Batnya sekarang turun, dia semakin penuh ya, semakin turun, ampernya semakin rendah, batnya juga semakin rendah, tinggal 6,5. Begitu naya untuk dibeli ini, buat jaga-jaga kalau lagi mobilnya ngedrop. Ini termasuk mobil yang jarang dipakai, sebulan paling sekali, jadi harus ada casan. Kalau nggak ada casan, dorong nanti buat starter.